Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rangga Uzora. Ya, kali ini, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali ya game Brigandine The Legend of Runers ya. Yang dimana kemarin sedikit flashback kita mendapatkan 5 karakter baru. Ya, runic baru ya. Dan lumayan buat dibikin divisi baru ya. Dan juga kemarin ada monster dari Republic of Grimoal yang ketinggalan, yaitu Red Dragon, Flame Dragon ya, mantep itu, sama Cyclops. Oke, kali ini kita bakal menyusun strategi lagi ya, buat divisi keempat dan kelima mungkin. Oke. Ini langsung aja kita bikin divisi lagi ya. Ini kan divisi satu ya. Nah, Pak, ini udah divisi ketiga nih. Nah, sekarang Yoki sama Darius ya, sama Archer nih. Kita bikin divisi keempat. Oke, Yoki, Darius, Yuri. Kita bikin divisi keempat. Monster kosong ya, sebentar. Nah, Radka dia punya monster, sama Shopee juga punya monster ya. Kita pindahin ke sini dulu. Oke. Di sini ada satu nih, lumayan. Ada Giant Snake. Oke, kita pindahin dulu si Suven ini buat ngambil Giant Snake ya. Ada lagi. Oh, di sini ya kelebihan monster ya. Kita ambil ya, kita ambil si Flame Dragonnya. Move Baal, Baal sama Shyanne ya, kita suruh ambil dulu Flame Dragonnya. Oke, semua sudah oke. Sekarang kita end phase dulu ya. Apakah kita diserang lagi? Oh, mana Salesia menyerang Grimoal. Siapa yang menang? Oh, mana Salesia yang menang ya, yang menyerangnya. Oke, Gustava menyerang Norjaleo. Siapa yang menang? Norjaleo. Ini defender yang menang ya. Oke, kita kembali mengatur strategi lagi. Kita move lagi dia, ambil drop ya. Oke, dan di sini juga kita ambil ya. Wah, ini udah keren sih divisi ini, udah ada Cyclops, ada Hellhorn, ada Simurgh juga ya, ada Red Elemental. Jadi Flame Dragonnya kita kasih sana ya. Cyclops. Waduh, nggak muat. Oke. Lalu kita move lagi ya.
Glenn. Oke. Di sini mungkin ada monster. Aduh, monster gitu-gituan semua ya. Monster yang bagus di mana sih belinya ya? Di sini kali, sign. Oh, di sini banyak tapi gini doang sih. Oke, kita empes lagi ya. Wah, diserang balik ya si Gustava ini. Sama Norja Leo. Dan siapa yang menang? Lama kali. Oh, Norja Leo sekarang yang menang ya. Dapat direbut kastil lah. Wah, wow, ikut-ikutan. Shinobi Trap ikut-ikutan nyerang Gustava deh. Oh, langsung si siapa ini namanya? Lupa. Wow, menang lagi. Kalah lagi Gustava, tinggal dikit dia. Oke, kita atur unit-unitnya lagi ya. Kuda ada dua, ini kuda. Mana archer? Yuri mana? Yuri. Dia ada dragon gak ya ini? Gak ada dragon. Oke, di sini ada giant snake ya, level 8. Nanti kita berubahin jadi si serpent, dan si serpent ini kita kasih Yuri ya, supaya kita dapat flame dragonnya buat ini. Nah, buat si Stella ya. Ini Wyvern ada dua ya. Wyvern ada dua. Diganti apa ya? Ganti Golem aja, Golem. Nah, ini belum ada Golem ya. Oke. Lizard. Ada Hell Dog juga, Hack Dog. Ada Wyvern lagi. Udah gak muat ya. Apakah benar begini sudah ya? Oke. Sini ada tiga divisi ya juga ya. Di sisi kelima kita bikin pakai siapa ya? Radka Sophia. Siapa ini? Siana. Radka dan Siana. Radka, Siana, satu lagi siapa ya? Lionel. Oke.
Ini kita kasih monster ya masing-masing satu. Oke ya, tadi mana? Si, nah, Lionel. Oke. Tadi siapa aja? Shano, kita quest dulu ya. Radka, Sophie, Lionel, Suven, Baal, kita quest di Maston Range. Oke, yang satu kita move ya, kita bantu Adil. Tadi si Yuri, Duirus dan Yuki. Oke. Entes ya. Apa ini? Stella. Stella, tampaknya suku Shinobi telah mendeklarasikan kemerdekaan sebagai negara Shinobi. Oh. Mereka mengusir para pria. Dan sekarang mereka telah berjuang untuk menjadi bangsa. Lumayan, saya tidak bisa memakai. Saya tidak bisa bertemu dengan Talia di medan perang untuk mengujinya ya. Anda tidak bisa selalu mengandalkan keberuntungan di luar sana. Anda tahu, Shinobi belum menunjukkan pertempuran mereka dengan hanya mengandalkan sihir. Oke, kita serang ya. Tadi gara-gara itu Shinobi udah merdeka ceritanya ya. Di sini, waduh, banyak buat ginian. Duh, ada kardinal. Oke, kita ini karena dia banyakkan ginian, jadi bisa mungkinnya si divisi keempat kita, divisi ketiga kita, keempat ya. Ya, ini divisi keempat untuk attack Robilio, Vigo, dan Serat ya, buat naikin level lah. Dan Stella, Pluto, dan Ginny kita serang mana? Salesia, Adil, Adil kita serang mana dulu ya. Wah, ada Paladin dia. Ini di sini ada Paladin, di sini cukup lemah, tapi Adia harusnya nyerang yang sekuat dia juga ya. Nanti yang bawa yang nyerang di divisi kelima kita. Oke, ini jangan nyerang dulu ya, soalnya gak ada yang menjaga. Invasion. Oke, kita serang mana Salesia dulu ya. Captain Stella. Captain Stella. Battle of Norvas. Oh, udah season 13 ya. Harus cepet nih. Oke, Stella, Pluto, dan Ginny.
Oke, kita punya Flame Dragon. Adik-adik. Osore ononoku ga yoi. Mana Sarijia Hōgoku. Aku adalah Regilliam. Aku Pluto dari Minerva. Mana Sarijia. Bapak Gilliam? Salam kenal, Bapak Gilliam. Apa kamu bodoh? Aku bukan hanya seorang pendeta. Aku pendeta besar. Aku pendeta besar, ya, tinggi, pendeta tertinggi, pendeta besar, pendeta besar. Eh? Kono tashika. Ni ato hitori. Apa kamu buta? Me o akio. Me no mai. Oh. Diledekin ya sama si Pluto. Oh, is that you? Tauki. Wakarimashita. Aku mengerti. Sandai mahoushi. Muwado no Jiudo no Gilliam da na. Ada tiga penyihir terbaik di Runersia ya. Lord Muah, Lady Jiu, dan Father Gilliam. Oke. Kisama, kisama, kisama. Waza という junba wo kaete ne. Mou yaru za. Kamu ingin berdoa untuk sekarang? Tanjun nai. Oke, kita susun strategi. Oke, di sini ada Captain Stella. Sudah level 17 ya. Di sini juga ada Pluto Sorcerer dan juga ada Ginny seorang Viking level 22. Dan monsternya ada Flame Dragon, ada Wyvern, ada Phoenix, ada Elemental, ada Gigas, Bronze Golem, dan dua unicorn. Di sini juga ada Siren, ada Giant Snake, dan juga ada Demon. Dari kubu musuhnya ya, kubu musuhnya ada Father Gilliam, seorang Cardinal ya, Cardinal level 20, dan juga ada Grappler Largo level 14, dan ada Katri seorang Archer level 11 ya. Kita udah pernah lawan Katri ya. Wah, dia punya ini. Punya Holy Dragon. Wah. Boleh coba adu sama Flame Dragon kita ya. Oke, seperti biasa. Gini. Standby di kiri dan kanan ya. Dua kuda ini. Bronze Golem meraba-raba untuk maju. Dan ada Gigas. Gigas jadi tameng di sebelah kiri ya. Oke, dia belum berani maju ya. Oke. Oke. Oke, standby elemental di belakang. Ada Wyvern. Wyvern standby ya di mana ya? Di sini. Wyvern di sini standby. Ada Phoenix standby. Oke, okay, Flame Dragon jadi tameng ya. Darahnya udah banyak banget itu, 742. Ya, Pluto seperti biasa. Dan ada Demon. Ada Siren juga. Oke, okay, dia masih meraba-raba ya, Giant Snake. Maju sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan Holy Dragon ini ketinggalan juga ya. Kan mantap kalau ketinggalan juga. Kita menang banyak. Oke, kita maju ya perlahan-perlahan. Perlahan-lahan kita maju. Kuda standby di kedua sisi.
Ya majulah Kartina. Masa di belakang bae. Yang paling tinggi levelnya ya. Yaro-tachi! Nukaru-janai-yo! Oke, weapon standby. Phoenix. Flame Dragon. Yōkai. Chance wa minogasanai. Sorcerer. Pluto ya. Demon seperti biasa di samping Pluto. Siren. Wah, ini masih meraba-raba ya. Giant Snake. Tapi dia pasti maju. Menyerang pasti. Waduh, Wyvern kita ya diserang. Bakal jadi Bahamut ya dia nih nanti. Oke, sebelah dulu. Waduh, ditonjok. Aduh, Jotos. Nah, oke, kena. Elemental ya. Aduh, Pluto kita langsung diserang ya. Waduh, mati dah. Oke, untung dia nggak nyerang Wyvern kita ya. Kalau nggak mati Wyvern kita ya. Oke, kita langsung heal ya Wyvern-nya nih. Bahaya. Oke, Gigas kita majuin dulu. Oke, tetap kena masih. Oke, gini. Apakah Miss? Kalau Miss lagi dia kita juluki The Master of Miss. Kan? Jadi, The Master of Miss. Ah, gila Miss mulu, Miss mulu. Oke, Pluto nih bahaya, kita heal. Teki ga ireba kishuu o kakeru zo. Aduh, Body Dragon-nya ya. Elemental kita menyerang Prime Shoot. Oke, Wyvern kita mundurin dulu ya. Kita mundurin dulu sebentar. Oke, Kapten Stella. Largo, langsung kita serang Largo ya. 181. Ayo. 110. Oke, dia miss. Kalau ini jadi 191, kalau ini jadi 206, tapi kena dia 2 ya, nggak apa-apa. Oke, kita Genoflame, mantap. Oke, demon kita curse. Jurse. Karera to. Karera mo tsumi yo.
Step 5, 6, 7, 8. Oke. Tinggalan ya. Kritikal. Kita serang Katri. Apakah di healing sama si Gilliam? Waduh, demon kita. Aduh, demonnya mati. Pelapan itu global. Oke, kita kepung Holy Dragon-nya supaya dia nggak bisa kabur. Oke, Holy Dragon-nya kita kepung ya biar dia nggak bisa kabur. Sate, kuat yatsu kara hineri tsubushite yaru. Ora! Biar ketinggalan. Oke, dia healing ya, healing buat ini aja ya, elemental kita ya. Holy War dong, bukannya di heal itu si Katri ya. Waduh. Ih, untung belum mati. Hampir aja. Sate, dou ryori shite yaru. Oke, kita bunuh ya dia ya. Oke, elemental dia juga kita bunuh. Mau Stella apa weapon yang ini? Stella aja deh. Ya jangan. Raven aja ya, semoga nggak miss. Oke. Okay. Delapan sembilan. Rejayannya ketinggalan. Ya, dipukul pakai tongkat ya. Oke, Pluto. Pluto flame. Jangan, kardinal lah flame. Oke, giant snake kita berubah lagi ya. Aku tidak bisa bergerak. Kamu akan berdoa. Pay. Oh,
Pei ya, Pei bukan Prey. Ya. Kali jajannya nggak ketinggalan. Oke si Seven ya berubah. Yappari shori. Duh. Demon kita ya sayang banget. Level 8 dikit lagi berubah. Oke, jadi cowat. Level kita berubah ya jadi cowat. Yang ketinggalan gini yang punyanya banyak. Oke, kita menang ya walaupun demon kita kehilangan. Kita kehilangan demon. Oke, sekarang si ini ngeri juga sih ada paladin ya. Siapa Adia? Battle of Saladin. Tahun 781, season 13 ya. Oke, Adia, Umimaru, Tommy. Yes. Ore wa mireruba no Adia. Aku Adia dari Mirva. Saya tidak akan menganggap ini mudah. Untuk harga yang tepat, tentu saja. Kono Kyle to Kyle. Betapa disayangkan bahwa Anda harus melewatiku, bertarung melawanku. Kamu akan segera belajar cara bagaimana menaklukkan mana Celestia, bagaimana menaklukkan mana Celestia. まずは相手の出方を探るぞ. Itu paladin ngeri banget paladin. Kita masih berserker. Oh, kashikoku tachimawatte yaru yo. Oke, Adia ya, Adia. Kita punya Simuk dan 2 healing ya. Umimaru masih meraba-raba ya. Goyomei to wa Jaden. Merewa. Oke, dia ada swordman ya. Makasero. Ya Tommy. Ah, salah lagi. Kita punya green and white elemental ya di sini ya. Oke, formasi kita belum teratur ya. Mazuwa aite no dekata o saguru zo. Ya, majulah. Oke, ini. Oh, kashikoku tachimawatte yaru yo. Oke ya, si Serpent. Goyomei to araba. Oke, Umimaru, jalan.
ini tetap di sini. Standby. Nah, dia standby di belakang sini ya. Merewa. Abarete yaru. Oke, Senta. Oke, end troops. Kouki o midashi, totsugeki suru zo. Nah, dia masih belum mau ini ya. Gashikoku tachimawatte yaru yo. Kita maju lagi, oke. Baru. Angel kita. Nan nari to. Eh dong, majulah. Yōkai da. Tommy, Centaur, Green Elemental, Sea Server. Mazu wa aite no dekata o saguru zo. Oh kan langsung menyerang dia. Oke, kita bisa langsung bunuh mungkin ya. チャンスだな。
ご用命とあらば。命令は。好機を見出し突撃するこういうことだ。おお、ここは一気に攻め込むチャンスだな。こいつでとどめだ。借りは返す。Oke, tadi sorry banget ya guys, kameranya mati tiba-tiba dan baru sadar ya. Dan kita lanjutkan ya, lanjutkan lagi. Oke, tadi berhasil ya Berserker ini nyerang apa sih Adia, berhasil critical ya ke para healer ini ya. Nggak kayak gini yang gampang miss. Oke, nanti kita heal ya dia. Pokoknya harus mati dulu nih dia nih. Healing.
Aduh, miss lagi. Aduh, defense. Oke, okay, bisa mati nih, bisa mati. Aduh, miss lagi. Finrai bisa nggak ya? Aduh, nggak bisa lagi di Finrai. Aduh, di heal lah dia, pasti. Oke, mati nih kayaknya nih, Lizard kita ya. Miss, aduh, mati si serpent kita. Ayah, lizard kita yang mati. Oke, tapi paladin dia bisa kita matiin ya. Tommy dulu ya ini. Ya. Pusing with elemental gitu loh. Dia healing lagi sih pasti. Mazu wa aite no dekata o saguru zo. Saa iku zo. Dan kita mati di Finrai, tapi dia mati juga harusnya. Waduh. Oke, mati dia. Koko wa ikkini semekomu chansu da na. Kita serang sentanya dia ya. Sorry. Kita lagi. Oke, 304. Miss ya, miss. Aduh, nggak bisa heal sekarang. Mati kah? Mati. Aduh, belum mati lagi.
mati dia. Loop heal ya, loop heal, loop heal. Aduh, miss sih. Aduh, mati dah si set ini kita nih. Oke, untung gak pada nyerang si Serpent ya. Kalau enggak mati dah. Aduh, mati. Serpent kita satu mati. Dia dilindungin banget loh. Oke, udah nggak pusing ya dia itu. Oke, unicorn dia mati. Oke, adio. Kita habisin ya monsternya ya. Ya ilah, ini masih pusing banget ternyata. Loh, dikit banget, jangan-jangan. Oke, kabur akhirnya dia. Aduh, si Serpent kita ya. Aduh, si Serpent, apa-apa, kita bikin lagi nanti. Ada yang ketinggalan lagi. 13. Oh, potensinya maksimal ya si Tommy. Oke, kita berhasil mendapatkan oke, divisi baru kita menyerang ya untuk pertama kalinya. Dan ini dia Battle of Zagus.
yang kedua ya di Zagus ini. Oke, Robilio, Vigo, dan Serat. Ya. Ivan. Shōji shita. Kiri kuzushite yaru wa. Oke, dia jalan duluan ya. Soalnya levelnya juga lebih gede semua. Divisi baru kita levelnya masih kecil-kecil ya itu ya. Divisi ke 4. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Ya, untuk kali ini videonya sampai sini saja. Dan jangan lupa like and subscribe channel Rangga Uzura. Jangan lupa juga komen di bawah ya. Tetap tonton terus channel Rangga Uzura untuk menjadi channel gaming nomor 1 di dunia. Asik, mimpi dulu ya. Ya, berhayal dulu lah, nggak apa-apa. Ya, cukup sampai di sini. Sampai jumpa, dadah.